saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini pekerja seni, artis film mendatangi kantor KPU, harus KPU berbuat adil. Tuh, karena banyak kita lihat di medsos kecurangan-kecurangan yang tidak diproses. Dan sekarang di mana kita lihat banyak kejadian-kejadian di media-media bahwa banyak kecurangan-kecurangan yang tidak diproses. Nah sekarang saatnya kami pekerja seni, artis mendatangi kantor KPU untuk berbuat adil sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Kalian lihat semua di berita-berita TV nasional, internasional, betapa pemilu Indonesia yang sangat naif memakan korban jiwa sampai ratusan jiwa. Mengantarkan suara-suara Tuhan, maka KPU suara-suara rakyat adalah suara-suara Tuhan. Jangan kalian bohong rakyat Indonesia sekarang. Berbuatlah adil. Kami tidak menyangka kalau ada kalah dan menang asal adil.